environment. And I think, Papa President, I really respect your commitment to that, and we will certainly be training it to our kids at the school. We do understand that having a good school also attracts investment. So we're committed to make sure that you will have a good school there. Dengan itu, sebenarnya saya juga mau minta terima kasih Bapak Presiden saya boleh hadir ke sini. Dan saya selalu support Indonesia dan negara aku tercinta. Terima kasih. Thank you. Selamat malam Bapak Presiden yang saya hormati. Perkenankan nama saya Boyke Subroto, Chairman dari Truba Group. Kami telah menyampaikan surat minat kepada otorita IKN setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 dan peraturan turunannya, yaitu di bidang renewable energy, smart housing, dan smart mobility. Kami berkomitmen, Bapak Presiden, untuk menyelesaikan investasi pembangunan renewable energy itu dengan teknologi hybrid, yaitu gabungan antara fotovoltaik atau PV, kemudian baterai energi storage system atau BESS, dan yang ketiga engine, gas engine. Dan tentu tidak lepas juga jaringannya serta smart grid. Jadi satu sistem yang terintegrasi. Dan sedangkan untuk smart housing, kami menggunakan teknologi prefabrikasi, di mana teknologi ini membuat kecepatan membangun itu jauh lebih cepat dibandingkan kalau pembangunan secara konvensional. Dan oleh sebab itu, dari dua investasi kami secara dengan pola KPBU ini akan selesai pada bulan Juni 2024. Sebelum 17 Agustus 2024. Namun demikian Bapak Presiden, semua ini karena teknologi dan yang kedua karena aturan-aturan yang mendukungnya. Salah satu penetapan yang harus diselesaikan adalah rancangan peraturan pemerintah tentang kewenangan khusus otorita Ibu Kota Nusantara. Terima kasih Bapak Presiden, selamat malam. Terima kasih Pak Boyke tadi ya Pak. Terima kasih Pak. Mungkin sekarang ini mungkin dari, kalau boleh dari ASN, dari mengundang teman-teman dari ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Presiden, salam hormat Pak Arsyad, Pak Bambang. Perkenalkan saya Rido dari Kementerian Keuangan. Perwakilan dari ASN, sebenarnya kapan target penyelesaian IKN ini Pak? Dan kapan sebenarnya layak untuk ditinggal dengan segala fasilitas dari fasilitas utama maupun fasilitas sekundernya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Bambang, Pak Doni. Kali ini Pak Doni nih kayaknya mau jawab. Oke. Saya izin berdiri Pak. Ya terima kasih nih ASN milenial yang justru akan menjadi penduduk awal yang nanti akan di sana. Nah, kita ada staging Mas, jadi ada 2022 sampai 2024 dan itu kita tadi sudah dijelaskan oleh Pak Presiden, kita ingin membangun ekosistem. Jadi Mas malam-malam itu ada ingin cari sesuatu ada di sana gitu. Kalau misalnya amit-amit sakit atau apa, atau istrinya mau melahirkan gak usah jauh-jauh Balikpapan. Sini ada Hermina, saya lihat juga ada beberapa rumah sakit di sini Pak, ada 7 Pak yang...